Salam olahraga. Baik, mitra olahraga Invensi 1. Saat ini kami akan meliput secara khusus persiapan salah satu klub legendaris Kota Padang, yaitu PSP Padang, yang akan mempersiapkan di tim ini untuk bertarung di kompetisi Liga tahun 2020, yang saat ini kami sudah berada di lapangan Kurau, Kecamatan Nanggaluh, Kota Padang. Kita akan melihat secara khusus dan kita akan mengintip bagaimana persiapan tim PSP Padang yang akan dipersiapkan untuk Liga 3 kali ini. Dan kami sudah melihat bagaimana keseriusan Coach Sengger Riles dalam memimpin anak asuhnya dalam memimpin latihan pada sore hari ini. Begitu juga pelatih kiper yang saat ini dipercayakan oleh Aprianto sebagai pelatih kiper. Begitu juga asisten pelatih kiper dari PSP Padang adalah Ricky Buya Firdaus. Mari kita ikutin kami selanjutnya untuk melihat lebih dekat klub PSP Padang yang saat ini melakukan latihan. Ayo ikutin kami.
Baik, tadi setelah kita melihat latihan mengintip latihan salah satu tim legendaris Sumatera Barat, PSP Padang. Tadi kita sudah melihat bagaimana latihan yang dilakukan oleh PSP Padang untuk mempersiapkan tim ini ke Liga 3. Saat ini kami sudah bersama head coach, salah satu legenda sepak bola Sumatera Barat, yang saat ini beliau membesut, mengarsiteki tim PSP Padang. Beliau adalah Hengki Ariles. Apa kabar, coach? Alhamdulillah, sih. Baik, ya. Coach, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Kita mau tanya, bagaimana persiapan kesebelasan PSP Padang ini untuk menyambut kompetisi Liga 3 yang rumor beredar akan dilaksanakan pada awal-awal Januari yang akan datang? Alhamdulillah, ya, PSP Padang udah persiapan mungkin lebih satu bulan, ya, untuk mempersiapkan diri untuk Liga 3. Mungkin kami belum tahu kapan liga mulai. Yang jelas PSP Padang mempersiapkan diri. Jadi insya Allah kapan itu mulai, PSP udah siap. Ya, jadi artinya, coach, dengan komposisi saat ini materi pemain ini sudah mencukupi atau tidak? Artinya untuk mempersiapkan diri untuk zona Sumatera Barat ini, coach? Kalau untuk pemain, kami diberikan target dari pengurus untuk ke depan jangka panjang. Jadi sekarang banyak diisi oleh pemain U17 yang tahun kemarin. Jadi mereka inilah yang akan generasi penerus nantinya. Jadi di samping mereka di dalam tim, juga ditambah dengan senior-senior yang sesuai dengan regulasi. Sejauh ini, coach, kalau kita laut, apa kita tahu, ya, artinya PSP kan sudah melakukan latihan, tryout dengan tim-tim lokal. Sejauh ini progres tim PSP ini, coach, dalam 2 bulan terakhir ini bagaimana, coach? Progres tim saat ini? Iya, gitu, mungkin dari sekarang progres, mungkin dari program kita masih memperkenalkan style of game atau cara bermain mungkin pelatih memperkenalkan ke pemain. Alhamdulillah progresnya udah mulai kelihatan. Dari program kami ambil dari 6 kali latihan sekali uji coba, alhamdulillah ada progres. Pemain alhamdulillah sudah mulai mengerti dengan style of play PSP. Artinya, coach, ya, artinya ini kan PSP salah satu tim legendaris, ya. Waktu zaman perserikatan mereka juga salah satu yang punya kontribusi lah terhadap sepak bola nasional. PSP ini salah satu tim yang diperhitungkan pada zaman tahun 80-an, 90-an itu sangat hegemoni lah. Dia sejajar dengan tim-tim besar seperti PSMS, Persija, Persib, dan tim-tim yang besar lainnya di era perserikatan. Artinya, coach, untuk membangkitkan kembali, coach, PSP Padang ini kan salah satu tim legendaris yang ada di kota apa di Indonesia ini. Bagaimana motivasi seorang Hengki Ariles untuk mengangkat kembali PSP Padang? Iya, mungkin tugas atau tanggung jawab saya sebagai pelatih yaitu mengembalikan kepada pemain-pemain muda sekarang PSP itu seperti apa. Iya. Jadi memberikan karakter kepada pemain sekarang tuh PSP itu seperti apa. Iya, iya. Jadi mengembalikan itu kepada generasi sekarang. Mempunyai jiwa petarung, semangat yang tinggi. Nah, mungkin salah satu karakter dari PSP mungkin nggak jauh lah Sumatera, kayak PSMS, ya. Dengan kerasnya, dengan rap-rapnya. Cuman lebih sekarang dia keras dengan bola. Jadi mengembalikan itu, memperkenalkan lagi ke adik-adik ini loh PSP itu seperti ini. Kita kembalikan lagi. Artinya sejauh ini ikut, ya, artinya sudah ditanamkan sama pemain-pemain milenial, ya. Saat ini kalau milenial, ya, artinya anak ini harus dikenalkan bagaimana PSP waktu zaman persikatan sangat superior, sangat diperhitungkan juga bagi persepan bola di Indonesia ini. Jadi artinya itu harus ditanamkan kembali, ya, dengan para pemain itu. Ya, itu yang paling pertama, itu yang ditanamkan, karakter PSP itu. Jadi mereka kalau sudah tahu, jadi mereka insya Allah tinggal mengikuti program. Sejauh ini, coach, materi pemain yang ada di PSP saat ini artinya sudah memenuhi kriteria coach atau artinya masih ada penambahan-penambahan? Ya, kalau pemain dari latihan, ada, masih ada penambahan. Mungkin kami masih mencari untuk striker sama posisi belakang. Jadi untuk stok yang sekarang mungkin belum menemukan. Nah, tapi mungkin dengan program latihan mungkin yang kontinu, mungkin bisa jadi ada. Jadi sekarang terkendala stok pemain sama
jamnya menit mereka berlatihan. Terakhir coach, ini saya mau apa harapan juga bagi kita mungkin publik sepak bola ya Sumatera Barat, pada khususnya Kota Padang, sangat merindukan kebangkitan PSP di masa-masa yang lampau. Ingin satu memberikan satu, PSP ini tunjukkan kembali, memberikan satu warna, mewarnai sepak bola Indonesia. Harapan terakhir lah, coach, untuk para supporter yang ingin memberikan dukungan terhadap PSP, coach. Ya, harapannya seluruh elemen lah yang mendukung PSP ini, seluruhnya. Harapannya mungkin dari pemain sendiri, yang faktor utama yang di lapangan, terus pengurus. Pengurus sangat penting sekali, supporter, masyarakat, ya semuanya. Oke, coach, terima kasih, coach, sama-sama atas bincang-bincangnya dengan Hengki Ardiles. Baik, demikianlah bincang-bincang kami dengan head coach PSP Padang, salah satu kapten yang sudah sangat familiar ya di kalangan sepak bola Indonesia. Beliau adalah kapten Semen Padang yang hampir 15 tahun memperkuat Semen Padang dan salah satu pemain yang melalang buana dan mempunyai salah satu attitude dan memiliki satu kedisiplin yang sangat tinggi. Baik, mitra olahraga Inpesatu, tadi kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan head coach Hengki Ardiles, pelatih dari kesebelasan klub PSP Padang. Saat ini kami sudah bersama pemain Sanjaya, salah satu mantan pemain futsal Indonesia yang pernah bermain di Iran. Di Iran. Nah, jadi beliau ini salah saat ini sudah bergabung dengan PSP Padang. Nanti kita berbincang-bincang dengan beliau, bagaimana target dia untuk kesebelasan PSP ini. Halo, apa kabarnya Arinda? Halo, sehat deh. Baik. Iya. Di Sanjaya. Kita tahu pernah Sanjaya pernah main di tim futsal Indonesia di Iran ya, ya, membawa tim nasional usia U20. Saat ini Sanjaya punya bergabung dengan kesebelasan PSP Padang yang punya historis yang cukup tinggi ya, untuk sepak bola Indonesia. Apa harapan Sanjaya untuk kesebelasan PSP Padang? Harapannya palingan tahun ini kan misalkan Liga 3 bisa tembus ke Liga 2 lah, iya, mewakili Sumbar di Liga 3 di Indonesia. Artinya sejauh ini bekerja sama dengan para pemain yang ada saat ini bagaimana? Artinya sudah klop kah atau sudah kerja sama tim itu bagaimana? Udah sejauh ini persiapannya? Oh, persiapannya lumayan bagus. Latihan kan biasanya 3 kali seminggu. Sekarang kan besok hari Rabu lawan Semen Padang dijadiin latihan 4 kali seminggu. Iya. Buat persiapannya. Sanjaya sudah pernah tahu bagaimana dulu PSP, sejarah PSP ini? Sudah. Dari mana tahu Sanjaya PSP waktu ini? Waktu kecil di Liga Super apa? Di PSP mewakili Padang di Liga Super. Iya, Liga Super ya. Jadi Sanjaya juga punya orang tua mungkin cerita lah ya, bagaimana PSP Padang dulu ya. Ini salah satu tim legendaris PSP ini, salah satu tim legendaris, salah satu tim perserikatan yang waktu tahun 80-an 90-an ini juga disegani di sepak bola Indonesia. Jadi saat ini Sanjaya sudah memperkuat kesebelasan PSP Padang. Harapan Sanjaya artinya dengan posisi saat ini PSP ini, apa target Sanjaya untuk buat PSP ini jadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat? Kalau bisa PSP lebih tinggi lagi tingkatnya, seperti Semen Padang kan Liga 2. Iya. Kalau bisa tiap tahun meningkat lah, dari Liga 3 sampai Liga 2 terus sampai Liga 1. Sekali lagi, Abang mau tanya, waktu bermain futsal dengan sepak bola ini ada yang membedakan? Futsal sama membedakan? Ada. Apa bedanya gitu? Bedanya pengen kontrol sama luas lapangannya. Oh gitu ya. Jadi karena gini saja ya, karena dulu banyak juga pemain futsal berpindah profesi jadi pesepak bola. Rata-rata pemain futsal itu kalau sudah pindah ke sepak bola itu lebih apa? Lebih leluasa. Iya, Rico Simanjunta itu pemain futsal ya, mantan beliau kan. Ah, jadi saat ini dia beberapa empat ke Persija. Jadi pemain futsal itu enggak, artinya adaptasinya ke sepak bola itu bagaimana? Adaptasinya palingan cuman itu luas lapangan doang. Luas lapangan ya, dengan kontrol bolanya gitu. Jadi kalau hal yang lain tidak ada, enggak ngaruh gitu ya. Stamina palingan bisa. Iya. Jadi harapan terakhir lah yang bisa disampaikan untuk para supporter nanti untuk kesebelasan PSP Padang ini, apa yang bisa untuk memberikan motivasi untuk kesebelasan PSP Padang? Paling harapan saya dukungan dari pemerintah buat PSP Padang dan juga doa dari masyarakat Sumbar. Sumbar itu ya.
Oke Sanja, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya, demikianlah bincang-bincang kami dengan salah satu pemain PSV Padang, Sanjaya, yang beliau salah satu mantan pemain futsal Timnas Indonesia U20 yang pernah mewakili Indonesia di Iran.